Waspada ketika belanja online senapan angin. Oke Sobat Petilir, sebelum menonton video ini, kami selalu mengimbau untuk selalu berhati-hati ketika belanja online senapan angin. Kami GSA Sport Indonesia ingin menyampaikan informasi bahwasannya kami hanya mempunyai dua nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia dan juga Muhammad Basyofi. Jadi selain kedua nomor rekening tersebut penipuan. Dan kami mempunyai marketplace ada di Tokopedia dan di Shopee atas nama GSA Sport Indonesia. Silakan berbelanja, tetap bijak dalam berburu. Salam satu laras, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kembali lagi di channel GSA Sport Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Amila. Terima kasih sebelumnya karena sudah mampir ke video ini dan antusias menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum. Dan juga bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, bagaimana nih kabar Sobat Pedilers di seluruh Indonesia? Semoga dimanapun kita berada, baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini saya mau unboxing senapan angin Sapa Sopati Gabung Hitam. Nah, senapan ini pesanan dari Bapak Manula Manurung yang beralamat di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Yuk langsung saja kita unboxing bareng-bareng senapannya. Nah, jadi pengemasan kardusnya seperti ini, seperti biasa, seloroan, dan dalamnya seperti ini. Oke, langsung saja ke senapannya. Ini senapan Sapa Sopati Gabung Hitam. Jadi, senapan ini memiliki panjang laras 60 dengan tabung OD 25 mm. Nah, ini popornya terbuat dari kayu mahoni. Ada juga bantalannya, jadi memudahkan Sobat Pediler saat berburu. Nah, ini untuk akurasi tembakan yang sangat bagus itu di 40 meter ya Sobat Pedilers. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan visir ataupun keker manual. Nah, selain mendapatkan senapan ini, bapaknya kan membeli senapan aja. Tetapi kita juga memberikan banyak bonus. Yaitu yang pertama, kita juga memberikan bonus tali sandang seperti ini dari GSA Sport. Kemudian ada spare part, ada juga ini ada minus test, minus bonus. Terus ada juga peredam dan ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan. Nah, jadi Sobat Pedilers tidak khawatir lagi atas kepemilikan senapannya. Nah, jadi cocok banget senapan ini untuk yang hobi berburu ataupun untuk membasmi hama yang mungkin mengganggu pertanian, perkebunan ataupun peternakan Sobat Pedilers. Nah, jadi buat kalian semua yang di rumah mau membeli senapan ini atau senapan jenis apapun, caranya gampang banget. Langsung order dan menghubungi nomor WA yang ada di sini. Ingat, GSA Sport Indonesia hanya menggunakan dua nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi selain kedua nomor rekening tersebut penipuan. Nah, ada kabar bahagianya lagi dari GSA Sport Indonesia, karena saat ini kita sudah bisa melayani sistem COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia, Gross GSA Sport Indonesia. Nanti linknya saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, jadi GSA Sport Indonesia itu mudah banget ditemukan. Caranya tinggal ketik di Google kalian GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Bisnis kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku GSA Sport Indonesia seperti akun Facebook atas nama Amanu GSA, tetapi ia tidak bisa dikunjungi ataupun menunjukkan alamat, berarti itu jelas banget penipuan. Nah, jadi buat kalian semua yang menemukan oknum-oknum seperti itu, bisa langsung hubungi ke customer service kami ataupun komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu.
Oke, buat kalian semua, tetap hati-hati, waspada ketika belanja online senapan angin. Belanja aman, bergaransi, terbukti, dan sangat amanah hanya di GSA Sport Indonesia. Terima kasih karena sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like-nya, komen, subscribe, dan juga bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.